But if I lay down and I play dead Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Di video kali ini saya dapat projekan tangki GL ya ini. Jadi untuk tangkinya ini sudah dicat sama konsumennya dan juga sudah diamplas halus untuk projekannya ini dia minta untuk dikasih gambar water slide decal yang barong warna putih jadi ini nanti ditaruh di atas tangki GL dan seperti ini ya barongnya yang sudah saya cetak di kertas water slide decal dan yang mau order cetak bisa cek aja di deskripsi video Oke lanjut langsung kita semprot dengan cat warna putih di atas gambar water slide decal Kita semprot warna putih karena tadi tangkinya itu warnanya hitam gelap ya Jadi harus di atas water slide decal kita kasih warna putih sebagai dasar gambar Dan kalau sudah gambarnya nggak terlihat seperti ini dan sudah kering kita gunting dan seperti ini hasilnya setelah kita tunggu kering dan kita gunting jadi gambarnya ini hampir tidak terlihat dan tertutup warna putih untuk cat putihnya ini cukup kering sentuh atau baru kering jadi ketika dipegang tandanya catnya tidak nempel di jari untuk gambarnya ini bisa terlihat jika terkena cahaya, ya. Kalau pengen tahu, di dalamnya benar-benar ada gambar atau tidak. <tuk> Oke, lanjut. Untuk tangkinya ini harus kita basahi dengan menggunakan air dan juga sabun. Jadi, yang hijau-hijau ini sabun cuci piring, ya. Untuk sabunnya ini lebih banyak, lebih bagus karena digunakan untuk memperlambat keringnya water slide jadi jangan terlalu cepat kering gunanya nanti ketika kita mengkating gambar atau merapikan gambar itu ada waktu yang cukup lama oke untuk ini kertas water slide langsung kita celup ke bak air dan kita tunggu Ayah uh, ya kurang lebih satu menitan lah dan setelah satu menit kita angkat kembali dan kita coba geser untuk gambar dan kertasnya ini sudah pisah atau belum lah seperti ini gesernya biar tahu lah ini tandanya sudah siap ditempel ke tangki secara terbalik jadi cat putih nempel di tangki kertasnya berada di atas seperti ini ya ditempel dan juga digeser perlahan jangan cepet-cepet nanti sobek untuk gambarnya kalau cepet-cepet Nah, seperti ini untuk kertasnya ini jangan dibuang nanti kita gunakan untuk apa namanya meratakan gambar atau membuang air di bawah gambar. Untuk gambarnya kita posisikan atau kita tata terlebih dahulu ya, pas di tengah atau tidak. Kemudian biar gambarnya ini enggak mudah bergeser ketika di cutting atau disentuh nanti. Jadi harus kita ratakan dulu gambarnya Dengan menggunakan kertas water slide nya tadi ya Dengan cara digosok-gosok di atas gambarnya Jadi yang menggosok gambar itu kertas yang bagian yang licin Supaya gambarnya nggak sobek jika sudah seperti itu lanjut kita cutting dengan menggunakan cutter pastikan cutternya benar-benar tajam ya ujungnya kalau nggak tajam nanti repot, jadi mudah sobek ya, atau gambarnya mudah tertarik. Untuk cutting gambarnya ini, waktunya cukup lama ya, dan butuh ketelatenan. Dan intinya, di cutting gambar ini supaya gambarnya itu enggak mudah kering, dan ketika di cutting itu gambarnya diangkat enggak bisa ya, intinya harus kita selalu basahi dengan menggunakan air ya. Biar gambar slide lama kering. Jadi kesimpulannya itu gini, kalau belum paham. Jadi kalau gambarnya itu kering, artinya gambarnya itu sudah menempel secara kuat. Tapi kalau gambarnya masih basah, artinya itu gambarnya itu belum menempel ya. Jadi bisa dikelupas atau bisa digeser lagi. Dan seperti ini hasilnya setelah proses cutting yang cukup lama dan makan waktu. Jadinya seperti ini, mantap ya. Dan ini tinggal kita ratakan lagi dengan menggunakan kertas water slide decal tadi supaya benar-benar rata. Dan langkah berikutnya ini kita menggunakan tisu gunanya untuk menyerap air di sekitar gambar dan juga di gambarnya. Supaya gambarnya itu kering, jadi gambarnya ini jangan dijemur ya, kalau bisa keringnya itu di tempat yang redup. Kalau saya ini pakai triknya pakai tisu, jadi kita tempel-tempel tisu ya, atau kita totol-totol tisu supaya gambarnya itu atau airnya itu cepat kering. Dan seperti ini ya, bisa dilihat untuk airnya sudah kering dan gambarnya sudah mulai perlahan kering. Tinggal kita diamkan ya beberapa menit sampai gambarnya itu benar-benar kering. Dan seperti ini hasilnya. Jadi ini hasilnya jika gambarnya sudah kering dan sudah menempel di tangki motor GL hasilnya mantap ya jadi ini intinya di cutting gambarnya harus benar-benar telaten -benar biar ujung-ujung gambarnya ini benar-benar rapi dan dilihat tuh enak ya untuk proses finishing cat clear ini mau dikerjakan sama konsumennya sendiri ya jadi saya cukup nempel aja dan hasil finishing cat clearnya seperti ini jadi ini dikerjakan sama konsumennya sendiri jadi projekan saya itu cuma nempel wa decalnya tadi ya. Jadi kan butuh kalian khusus juga yaitu enggak setiap orang juga bisa dan laten. Oke, cukup sekian di video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video saya berikutnya.